Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, saat ini harga hand sanitizer di pasaran mendadak mahal. Tapi jangan khawatir, ada solusi yang lebih efisien untuk membuat hand sanitizer sendiri, yakni dengan mencampurkan alkohol, gliserin, dan air. Pembuatan hand sanitizer yang dilakukan oleh tim Vertical Rescue Indonesia ini sangat mudah dan bisa diaplikasikan di rumah. Sejumlah petugas Vertical Rescue Indonesia yang berlokasi di Jalan Pahlawan, Kecamatan Cibenying Kaler, Kota Bandung, tengah mempraktekkan cara mudah membuat cairan antiseptik atau hand sanitizer. Proses pembuatannya menggunakan alkohol 80% yang dicampur dengan gliserol atau gliserin. Terakhir, tambahkan air suling atau aquades. Untuk pemakaian dengan takaran 1000 ml, alkohol yang digunakan sebanyak 830 ml dan ditambahkan 15 ml gliserin, lalu air suling untuk mengencerkan. Hand sanitizer tersebut untuk memudahkan warga yang ingin mencuci tangan namun kesulitan untuk menemukan air dan sabun. Cairan antiseptik ini dapat dibawa kemanapun dengan menggunakan kemasan yang dapat disimpan di kantung pakaian. Hand sanitizer dengan bahan-bahan yang masih kita bisa cari di pasaran, kita bisa meracik sendiri sehingga kita bisa membuat hand sanitizer ini lebih murah. Kita menggunakan alkohol teknis yang konsentrasinya di atas sekitar 80%. Nah, itu kalau kita akan membuat nanti jumlah totalnya 1 liter, kita masukkan alkoholnya sekitar 830 ml. Hand sanitizer yang dibuat oleh tim Satgas COVID-19 dari Vertical Rescue Indonesia ini rencananya akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat yang berada di tempat-tempat umum seperti terminal bus, angkutan umum, dan berbagai pasar. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.